Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka mengucapkan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara masa jabatan tahun 2024-2029 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara, sebelum memangku jabatan sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebelum memangku jabatan saudara-saudara harus diambil sumpah. Hari ini saya Ketua Pengadilan Negeri Tua akan mengambil sumpah janji sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara masa jabatan tahun 2024-2029. Oleh karena itu, saya bertanya kepada saudara, apakah bersedia mengambil sumpah janji? Bersedia. Pengambilan sumpah janji akan saya lakukan menurut agama Katolik. Namun sebelum itu, perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan. Sumpah janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itu mengetahui apa yang saudara-saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huae, mengajak pemerintah daerah bersama DPRD memperkuat hubungan kemitraan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah cara paling efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, kata Huae pada sambutan rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD di gedung DPRD, Sabtu, 23 November 2024. Berbagai pemikiran, saran dan pendapat konstruktif perlu untuk senantiasa dikomunikasikan. Komunikasi yang baik adalah langkah awal dan jawaban dari berbagai permasalahan. Menurutnya, dengan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD, maka hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD akan semakin ditingkatkan. Adalah sebuah momen bersejarah. Pimpinan DPRD sebagai komponen unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara untuk 5 tahun ke depan sudah dilantik dan diambil sumpah. Sekali lagi selamat atas amanah yang baru saja diterima. Selamat bekerja untuk melayani masyarakat di daerah ini. Amanah sebagai pemimpin adalah amanah untuk melayani sekaligus menginspirasi serta dapat mengarahkan dan menggerakkan seluruh komponen kelembagaan di DPRD supaya bersama pemerintah daerah dapat memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Amanah sebagai pemimpin juga bermakna otoritas. Ada otoritas yang diterima untuk dijalankan, tapi juga ada otoritas untuk membangun kemanusiaan. Saya ingin mengutip pernyataan pemimpin agama Katolik, Paus Fransiskus. Beliau mengatakan otoritas yang benar adalah otoritas yang digunakan untuk melayani, bukan otoritas yang menindas atau bahkan mengeksploitasi. Kiranya kutipan ini menjadi penanda bagi kita. Bagaimana cara kita mulai bekerja? Bagaimana caranya kita menjalankan otoritas itu secara baik?
lalu bagaimana otoritas itu harus dipertanggungjawabkan secara adil dan mengupayakan agar otoritas yang dimiliki itu benar-benar bisa bermanfaat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terlebih bagi warga masyarakat di negeri yang kita cintai. Komitmen dan tujuan untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat juga terus kita perkuat, imbuhnya. Hal yang terpenting, semua pihak selalu membuka diri, terbuka untuk menerima masukan, menyerap aspirasi masyarakat. Kedepan sinergi dan kekompakan, kita semua sangat diperlukan. Dinamika dan tantangan cukup kompleks. Arah pembangunan dan kebijakan untuk kemajuan daerah harus diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang tidak menentu, ujarnya. Ini semua membutuhkan kekompakan dan sinergi semua pihak. Semoga dengan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD hari ini, akan semakin meningkatkan sinergi dan kekompakan semua pihak. Saling bekerja sama, dan saling melengkapi sesuai koridor, tugas dan fungsi, guna membawa kemajuan demi kemajuan di daerah ini, ditambahnya. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD adalah sebuah momen bersejarah. Pimpinan DPRD sebagai komponen unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk 5 tahun ke depan, kini sudah dilantik dan diambil sumpah. Seluruh komponen kelembagaan DPRD akan bersama pemerintah daerah, memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kiranya perlu senantiasa dikomunikasikan. Komunikasi yang baik adalah langkah awal dan jawaban dari berbagai permasalahan. Dengan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD di hari ini, saya juga mengharapkan supaya hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD supaya semakin dipertajam dan ditingkatkan. Komitmen dan tujuan untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat juga terus kita perkuat. Yang terpenting adalah kita semua selalu membuka diri, terbuka untuk menerima masukan, lalu menyerap aspirasi masyarakat itu untuk dikelola. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, perlu juga saya sampaikan bahwa ke depan sinergi dan kekompakan kita sangatlah diperlukan, sebab dinamika dan tantangan ke depan cukup kompleks. Arah pembangunan dan kebijakan untuk kemajuan daerah ini terus diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang tidak menentu. Ini semua membutuhkan kebersamaan, kekompakan kita, dan sinergitas semua pihak. Dan itu semoga dengan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara hari ini semakin meningkatkan sinergitas dan kekompakan itu. Saling bekerja sama dan terus saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam menjawab tugas dan fungsi yang membawa kemajuan berarti bagi daerah ini. Mari bersama-sama kita membangun kolaborasi dengan menjaga, membantu, dan mendukung kerja-kerja aparat keamanan kita. Pimpinan DPRD Malra yang diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual David Fredo Charles Soplanit, antara lain Stepanus Layanan sebagai Ketua DPRD Malra periode 2024 hingga 2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian, Yohanes Bosco Rahawarin sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Malra dari Partai Amanat Nasional, dan Antonius Renjaan menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Malra dari Partai Nasdem. Bapa, kasih Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua saat ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pembahasan APBD tahun anggaran 2025. Penetapan Propemperda tahun 2025. Menyelesaikan tata tertib DPRD masa jabatan tahun 2024-2029. Pembentukan alat kelengkapan DPRD, pelaksanaan pengawasan
serta pelaksanaan reses. Selain itu, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, guna terciptanya harmoni sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini, demi terwujudnya harapan dan dambaan masyarakat Maluku Tenggara tercinta. Jadi, jika kita ingin mengubah hidup kita, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Wayan Jaya. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih kepada leluhur Abang, rapat paripurna saya nyatakan ditutup. Tim Media Center Diskominfo Maluku Tenggara melaporkan untuk info publik.